motif dari tersangka Rizka melakukan upaya bunuh diri termasuk pembunuh anaknya adalah kalau kemarin hanya terkesan karena pinjol yang senilai 38 juta, ternyata di balik itu ada permasalahan yang lebih besar, yaitu di mana dia dipercaya oleh suaminya untuk memegang deposito senilai 1,25 M dan ternyata habis dipakai selama pemakaian dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Oleh karenanya yang bersangkutan sangat-sangat takut apabila hal ini diketahui oleh suaminya. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.